Di hari ini saya akan membuat power ampli yang sangat kecil, power ampli mini, dan saya akan membeli dahulu alat-alatnya di sini. Seru. Untuk belinya di mana? Di sini. Biasa saya kalau beli itu mencarinya di sini sangat mudah, tidak perlu kemana-mana, tinggal duduk, kita sudah bisa dapat barang. Selanjutnya saya akan taruh di keranjang dan melakukan pembayaran seperti ini. Saya akan beli 2 power mini. Oke, klik bayar dan saya akan tunggu kedatangannya. Oke, bro. Setelah melakukan pesanan dan bayar, kira-kira 2 atau 3 hari barangnya datang. Ini Pak, kurirnya sudah datang. Alhamdulillah, di hari ini barang-barangnya sudah hadir, sudah datang. Terima kasih untuk Pak kurir yang sudah mengantar. Ini adalah power ampli mini. Saya beli 2, takut nanti ada kendala ya. Dan ini alat CCTV. Tapi saya akan membuat ini aja ya. Saya akan membuat power ampli mini yang sangat mini, yang suaranya jeduk-jeduk sekali. Oke, siap digas. Ini enggak ada keterangan tentang input dari DC berapa volt. Nanti saya akan coba menggunakan 5 volt dulu. Nanti untuk uji coba saya menggunakan ini. Oh, mending berdiri. Akan pasang kabel-kabelnya dulu. Ini untuk yang bagian ke speaker, ini juga ada. Ini ya untuk ke speaker L, dan ini untuk ke speaker yang sebelah R. Untuk DC input ada di sini, VCC sama ground. Lalu di sini ada input LR lagi, ini dari HP ya, HP kita. Dari MP3. Ini untuk ke satu daya DC. Ini untuk inputan dari musik. Ini nanti akan saya kasih potensio untuk membuat volume L dan volume R. Terus yang di belakang sini, yang untuk ke speaker. Ini ada tandanya speaker min dan plus, R min dan R plus, L min, L plus. Saya akan pasang sekalian. Ini untuk speaker sebelah sini ya. Nah, ini untuk speaker. Untuk ke speaker sudah. Untuk inputan dari adaptor, saya menggunakan kabel warna kuning dan hitam. Ini untuk yang positif atau plus, memakai yang kuning. Di yang tulisannya VCC, VCC. Nah, ini untuk yang ground. Saya akan coba dengan menggunakan cas dari handphone 5 volt. Lalu di sini pasang potensio.
Saya siapkan potensio ada dua, karena ini mono ya. Kalau stereo bisa satu. Ini saya pasang mono. Lalu yang di bagian ini ya sudah saya beri kabel. Yang di paling ujung kiri ini digabung sama yang paling ujung kiri sini. Disatukan seperti ini untuk nanti di solder ke yang ground. Lalu untuk potensio yang bagian tengah ini di input LR untuk yang tengah. Ini kabelnya warna merah yang tengah. Iya, untuk yang warna merah di tengah. Ini kalau masang ground di tengah, ini kan harusnya ground yang ini yang di double, ini harusnya di tengah. Ini bisa ngambil dari ground sebelah ya sini. Ini sama saja satu jalur. Jadi tidak susah. Yang warna hitam. Nah, bisa di sini. Lalu untuk potensio yang sebelah kanan ini tadi ya. Ini yang kanan kan belum terpakai. Ini untuk input dari MP3 musik. Untuk selanjutnya dipasang ini ya, ambil ground lagi untuk ke jack inputan RCA, ngikut ground boleh, kalau bisa nyolder di tengah sini juga boleh. Akan ngikut yang gede sekalian sini. Untuk yang dari potensio yang sebelah kanan tadi, ini ada dua. Ini untuk inputan LR dipasang di sini. Nah, sudah seperti ini, mari kita coba. Sebentar ini lepas. Nah, ini sudah siap. Sekarang saatnya dicek sound. Untuk adaptor, saya menggunakan adaptor dari charger HP ini 5 volt DC. Ini yang kuning sama yang merah. Yang hitam sama yang hitam. Dan itu lampu sudah menyala, berarti benar. Nah, ini dengan menggunakan satu daya 5 volt. Ini tidak ada suaranya ini. Dan lampu indikator pun redup ya. Mungkin ini sekitar 12 volt mungkin. Ini tidak ada tanda-tanda power ini hidup dengan satu daya 5 volt. Tuh, tidak ada tanda-tanda hidup.
Saya akan coba menggunakan yang lebih gede lagi. Kalau tadi ini 5 volt belum ngangkat ya, belum bunyi. Saya mau pakai adaptor. Aduh. Saya akan pakai 8,3. Ini ya. Saya akan pakai 8,3 volt. Oh. Ini yang kuning. Kebetulan itu jam 12 di sini. Nah, ini ada bunyi ya, bunyi jeduk. Tanda input masuk. Dan normal. Nah, ini sudah ada tanda-tanda hidup. Akan coba cari HP dulu. Nah, kita siapkan ya. Siapkan ada musik hydro. Sejak 1973, Aqua berkomitmen menghadirkan air minum yang berkualitas dari Indonesia. Datang dari sumber alami yang terlindungi, 100% murni. Lahir di Indonesia, murni 100% Indonesia. Pilihan ratusan juta orang Indonesia. Nah, ini ya. Yang sebelah sini ini masih kurang kenceng. Nah. Jacknya mati sebelah. Jack saya mati sebelah. Hasilnya seperti ini. Power dari power yang kelas D ya. Ini harganya murah sekali. Ini dengan menggunakan 8,3 volt. Dan mungkin ini ya, mungkin 12 volt. Ini belum anget sama sekali. Saya mau coba dengan menggunakan 12 volt. Nah, ini saya punya adaptor 12 volt. Saya akan ganti dulu. Karena nggak ada tandanya ini berapa volt dari inputan DC-nya ya.
Nah, ini 12 volt adaptor saya. Itu juga sudah menyala. Ini lebih terang. Dan ini juga adem. Ini berarti satu dayanya 12 volt. Saya tadi menebaknya 5 volt karena enggak ada ini ya, keterangannya sama sekali di sini. Enggak ada apa. Untuk power yang seperti ini ya, ini 12 volt satu dayanya. Ini oke, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu. Salam uji coba.